kursi apa? Disediakan bahan berupa 3 buah pinang dengan kriteria sudah tua dan berwarna oranye, aquarius, kertas pasir halus, pasir, dan labil. Dan juga alat berupa bak perkecambahan atau polybag dan alat tulis. Prosedur percobaan. Disiapkan bak perkecambahan atau polybag dan diisi dengan pasir sebagai media tanam. Disiapkan buah pinang sesuai kriteria. Kemudian buah pinang dikupas dan diambil bijinya. Masing-masing buah pinang diberi perlakuan. Biji pertama, kikir atau asah buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 180 derajat dengan embrio sampai tampak endospermnya. Biji 2, kikir atau asah buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 90 derajat dengan embrio sampai tampak endospermnya. Biji 3, tanpa kikir atau asah. Dibuat lubang tanam dengan kedalaman 2 cm. Ditanam biji pinang pada bak kecambah atau polybag. Diberikan label pada tiap-tiap polybag untuk menandai biji pinang yang ditanam di dalamnya. Diletakkan polybag pada tempat teduh untuk mencegah terjadinya penguapan yang cukup tinggi. Setelah dilakukan penanaman, polybag disiram dengan air. Penyiraman kemudian diulangi sekali sehari untuk mempercepat pemecahan dormansi biji. Hasil. Pada praktikum ini, digunakan teknik mekanik dengan cara mengikis kulit biji hingga tampak bagian endospermnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat bahwa dormansi adalah keadaan biji yang tidak berkecambah atau tunas yang tidak dapat tumbuh atau terhambat pertumbuhannya selama periode tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam biji.